Apakah Anda menerima tawaran keselamatan dari orang lain yang mungkin mengingatkan hidup Anda untuk hidup lebih baik lagi? Dengarkan, mungkin Tuhan bersuara dalam diri orang lain di sekitar kita supaya kita hidup lebih baik. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Mohon doa bagi saya, karena ya namanya imam baru, semoga tidak selalu dikatakan, wah dia kan imam baru. Tetapi harapannya selalu nanti bisa dikatakan, ini baru imam. Bukan ini imam baru yang banyak kesalahannya, tapi ini baru imam yang sungguh melayani dengan rendah hati. Mohon doanya. Luar biasa, senang sekali bisa hadir di misa hari ini yang ditunggu-tunggu, sudah hadir 2 tahun, ya amin. Kita doa terus supaya lebih banyak lagi yang peminatnya. Saya merasa senang sekali, sudah lama, hampir 2 tahun nggak ke gereja, baru pertama kali ini ke gereja, sangat bersyukur sekali. Terima kasih Tuhan.